Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinggir jalan kota Ciamis. Oh, itu motor saya di belakang perlintasan. Perlintasan naon ngarananya ya teh om? Islamic Center. Islamic Center. Sama Kang Andri, Kang Andri nuhun nih. Sudah menemani hunting jauh-jauh hingga Ciamis, euy. Dan kita akan menunggu kereta KLB. KLB RL ya, rada telat saya yakin 90% bakal silang di Ciamis dengan kereta api Serayu. Saya mengincar itu dari kemarin, cuman momennya belum dapat dan sekarang KLB-nya agak terlambatlah dikit. Jadi saya perkirakan silang dengan Serayu di stasiun Ciamis. Mungkin KLB RL-nya saat ini baru bojong ya, kita akan tunggu dan nanti akan hunting KLB RL-nya masuk stasiun Ciamis. Nanti kita akan abadikan silangannya dengan Serayu di stasiun Ciamis. Semoga prediksi saya benar, kita tunggu KLB RL-nya masuk stasiun Ciamis. Perlintasan sudah menutup. Tertib ya, lihatnya enak. Walaupun perlintasannya ada yang bolong, tapi tidak ada yang menerobos. Itu. Sepi, halus. Di Cibatu mah. Cibatu kayak aman, Cibatu aman, bos. Cicalengka. Rancang cekek mana dulu bosna? KLB RL isian dari Cilacap tujuan Rancang Cekek persiapan masuk stasiun Ciamis. Kereta KLB RL isian sudah melintas di sini. Langsung saja kita akan menuju ke stasiun Ciamis. Semoga benar prediksi saya bersilang dengan kereta api Serayu di stasiun Ciamis. Nih, saya sekarang sudah ada di ujung barat stasiun Ciamis. Benar kan dugaan saya, pasti KLB RL-nya bersilang dengan kereta api Serayu di stasiun Ciamis. Tentunya persilangan KLB RL dengan kereta api Serayu di Ciamis menurut saya itu kejadian langka. Karena biasanya kereta KLB RL dengan Serayu itu bersilangnya di Manon Jaya ataupun di Awi Pari, tapi sekarang di stasiun Ciamis. Masuk jalur lurus jalur 2 stasiun Ciamis, sudah lama saya tidak hunting di sini. Stasiun Ciamis stasiun yang cukup lumayan besar juga ya. Ada tandon airnya juga tuh. Alhamdulillah prediksi saya benar kali ini. Karena memang si KLB-nya ini agak sedikit terlambat masuk Ciamis, jadi ya silangnya di sini. Langsung aja kita tunggu kereta api Serayu nomor KA302 dari Jakarta Pasar Senen tujuan akhir Purwokerto. Masuk jalur belok ya nantinya. Paling masuk jalur 1 stasiun Ciamis. Kereta api Serayu S35-nya sudah terdengar ya. Eta budu kamarana coy. Wih, bagus tikungannya euy. Simak nih.
Gongkolnya keren. Ah. Asisten masinis Pak Gugun sebelah kiri ya. Masinisnya nggak tahu siapa, soalnya nggak kelihatan. Masuk jalur belok stasiun Ciamis. Wih, jarang-jarang ada persilangan nih. Udah lama karena keretanya banyak yang tidak beroperasi. Setelah kereta api Serayu masuk, mungkin KLB akan segera diberangkatkan ya. Tapi gak tahu nih yang diberangkatkan. Kereta si, belok kereta. Besoknya om. Oke, notif dulu ternyata. Mas gerakan misalnya. Om, mas. Gak tahu siapa yang diberangkatkan duluan nih, apakah KLB rel yang ada di jalur 2 atau apa kereta api Serayu nih. Serayu berangkat Ciamis itu jam 17 lebih 10 menit. Sedangkan KLB kan memang tidak ada jadwalnya. Nih KLB ya. Cerah sore hari ini, alhamdulillah. Sinyal hijau kereta api Serayu berangkat terlebih dahulu dari stasiun Ciamis. Sedikit kali yang turun di Ciamis. Ciamis ini sudah menggunakan sinyal elektrik ya kawan. Jadi dari Tasik arah Banjar itu sudah ganti semua. Mantap S35 nya nih. Tinggal nunggu KLB dari jalur 2 diberangkatkan menuju tujuan akhir Rancaikek. Wih, silang mantap nih. Setelah kereta api Serayu berangkat dari jalur 2 KLB rel, siap diberangkatkan. Tunjuk sebut masinis KLB. Berangkat stasiun Ciamis. Jadi KLB ini memang yang lama itu di petak Ciamis Manonjaya. Dari Manonjaya ke Ciawi itu normal lah. Jadi bagus sekarang stasiun Ciamis, peron tinggi keren.
Pelan-pelan. Nah, wanita bocah haji di Cagapan aksi berani bocah seperti itu gak boleh ditiru ya, bahaya. Kereta api Serayu sudah berangkat, KLB rel juga sudah, tidak ada kereta api lagi di sini. Dan sebetulnya kalau itu dikejar bisa lah sampai Tasik juga, tapi kita malas juga nih, udah sore pisan. Andri nuhun, pulang ah. Yuk. Sudah selesai, waktunya kita pulang. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.